kami sementara ini kan butuh kehidupan yang layak, butuh kehidupan yang makmur. Jadi yang kami sangat butuhkan sekarang adalah kemakmuran hidup. Ini untuk masalah hak asasi manusia itu memang saya sekaligus korban. Saya berjuang bukan untuk saya sendiri, untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran HAM menjadi permasalahan yang kerap dihadapi berbagai negara, baik di negara maju maupun berkembang. Indonesia pun tak luput dari berbagai kasus pelanggaran HAM sepanjang lintasan sejarahnya. Mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, kerusuhan Mei 1998, dan masih banyak lagi. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah saat itu untuk memenuhi hak para korban, seperti pembentukan tim pencari fakta, bahkan beberapa kasus pelanggaran HAM seperti kasus Timor Timur dan Tanjung Priuk berhasil dibawa ke meja hijau. Namun, sulitnya pembuktian peristiwa masa lalu kerap menjadikan upaya ini tak kunjung menemukan titik temu. Melalui rekomendasi dari Komnas HAM, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat yang resmi diakui oleh negara. Proses pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat telah dimulai sejak 2022, ketika Presiden menandatangani Kepres Nomor 17 Tahun 2022 tentang pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM atau PPHAM yang ditetapkan pada 26 Agustus 2022. Ya, langkah yang diambil pemerintah dalam proses pemenuhan hak para korban adalah langkah non-yudisial. Jalur non-yudisial dipilih karena selain telah dibatalkannya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada tahun 2006 oleh Mahkamah Konstitusi, sulitnya pembuktian peristiwa masa lalu juga turut menjadi kendala. Upaya membawa pelanggaran HAM berat masa lalu itu selalu gagal, dibuktikan di pengadilan. Sehingga dari 4 peristiwa dengan 35 terdakwa yang diajukan ke pengadilan, semuanya pada akhirnya dibebaskan oleh pengadilan. Itulah sebabnya daripada berdiam diri dan menunggu selesainya kerumitan-kerumitan melalui dua jalur tersebut, Presiden Republik Indonesia mengambil kebijakan untuk melakukan langkah-langkah pemenuhan hak korban. Tim PPHAM bertugas untuk memberi rekomendasi langkah pemulihan korban dan keluarganya, serta rekomendasi kebijakan yang akan diimplementasikan negara agar pelanggaran HAM di Indonesia tidak lagi terulang. Makarim Wibisono, selaku ketua tim PPHAM, mengaku proses pengerjaan rekomendasi ini tidak mudah. Terus terang, kenapa? Karena mereka berulang kali datengin orang-orang atau tim-tim yang mengatakan akan mencoba membantu mengatasi masalah ini, tapi tidak ada apa-apa yang dilakukan oleh mereka.
yang pertama kali kita lakukan itu adalah mencoba berbicara dengan mereka dan mencoba memberi harapan tanpa memberikan janji-janji apa-apa pada mereka. Ya, jadi kita mengatakan bahwa kami mendapat tugas ya untuk mengatasi itu. Kami akan berusaha. Ya, kami akan membuat rekomendasi-rekomendasi. Nah, dengan pendekatan-pendekatan semacam itu, Mbak, yang tadinya acuh tak acuh, yang tadinya susah sekali untuk mengatur pertemuan dalam mereka itu, kemudian mulai mudah, kita mulai berbicara, dan mulailah ya terjadi dialog-dialog yang bermanfaat ya. Pemerintah pun meresmikan kebijakan ini di PD Aceh pada 27 Juni 2023. Kebijakan ini bekerja sama dengan 19 kementerian dan lembaga dengan prioritas pemenuhan kehidupan yang layak bagi para korban dan keluarganya, diantaranya pemenuhan hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak ekonomi. Kebutuhan mendasar harus diberikan kepada mereka, seperti contohnya jaminan kesehatan prioritas. Meskipun ada yang korban tidak terfikir ke sana, tapi kita berikan jaminan kesehatan prioritas. Kemudian itu dari Kementerian Kesehatan. Jadi korban dan keluarganya itu bisa mengakses, ya, kalau mereka sakit untuk dirujuk ke rumah sakit umum pemerintah, ya. Mereka diberikan level di kelas 1 gitu, di semua rumah sakit pemerintah, korban dan keluarga korban. Kemudian dari Kementerian Sosial itu ada program pemulihan program keluarga harapan. Peristiwa 65 juga turut masuk sebagai salah satu dari 12 pelanggaran HAM berat yang diakui negara. Termasuk pencabutan kewarganegaraan para pelajar yang saat itu dituduh berafiliasi dengan komunisme karena menerima beasiswa dari Bung Karno. Selama 57 tahun mereka tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia sebab saat itu negara tak kunjung memperjelas status kenegaraan mereka. Memasuki tahun ke-58 pasca peristiwa 1965, negara hadir lewat upaya non-yudisial bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengembalikan kewarganegaraan mereka dan kembali ke Indonesia. Kalau Pak Surya pengen kembali? Saya belum punya rencana karena situasi yang semacam ini buat saya kejutan. Saya tidak mengira bahwa bisa terjadi langkah-langkah di dalam saya masih hidup. Yeah. Data Kemenko Polhukam mencatat, hingga akhir Juni 2023, terdapat 136 eksil korban pelanggaran HAM berat yang masih ada di luar negeri. Jumlah ini pun kemungkinan akan terus bertambah. Pengamat HAM Arfianto Purbolaksono menyoroti keberanian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengakui pelanggaran HAM di Indonesia. Karena di era-era sebelumnya pengakuan itu belum sepenuhnya diakui gitu oleh negara. Nah, kalau di era saat ini memang pemerintah mengakui bahwa terjadi pelanggaran HAM berat yang itu dilakukan di era-era sebelumnya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kemudian yang patut kita juga apresiasi dalam hal ini adalah pemerintah juga mau untuk menuntaskan pelanggaran HAM itu bukan hanya dari sisi yudisial, tapi juga dari sisi non-yudisial. Program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di Indonesia menjadi bentuk keseriusan pemerintah untuk menyembuhkan luka lama bangsa Indonesia. Diawali dengan memastikan kebutuhan setiap korban dan keluarganya terpenuhi dengan baik. Thank you.
Aceh menjadi lokasi peluncuran program penyelesaian HAM berat non-yudisial oleh pemerintah. Bukan tanpa alasan, provinsi paling utara Indonesia ini dipilih karena sejarahnya sebagai wilayah konflik yang telah melewati berbagai peristiwa. 3 dari 12 pelanggaran HAM berat yang diakui pemerintah berasal dari Aceh, yakni peristiwa Rumah Gedong tahun 1989 hingga 1998. Peristiwa Simpang KKA tahun 1999 dan peristiwa Jambu Kupok tahun 2003. Sebelum adanya program penyelesaian HAM berat non-yudisial, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR Aceh berperan menjembatani komunikasi antara para korban dan pemerintah sejak tahun 2017. KKR Aceh mencatat terdapat 106 korban dalam 3 peristiwa HAM berat di Aceh. Hadirnya kebijakan ini menjawab penantian panjang para korban konflik Aceh. Betul, memang ketika sekarang negara hadir lebih nyata, korban ada yang memang masih kurang percaya, kan? Tapi kebanyakan memang sangat memberi apresiasi karena sudah sedemikian lama peristiwa ini didata oleh Komnas HAM untuk pro justisia, tapi tidak kunjung terlaksana. Rusmiati adalah warga Desa Biren, Aceh Utara. Ia merupakan salah satu korban penyiksaan Rumah Gedong yang berlokasi di Glumpang 3, Kabupaten Pidi. Inilah lokasi Rumah Gedong, tempat ratusan warga disiksa pada masa konflik di Aceh tahun 1989 hingga 1998. Rusmiati masih ingat betul ketika ia dan suaminya disiksa di rumah ini. Beruntung keduanya kembali dalam keadaan selamat, meski beberapa bulan setelah penyiksaan, sang suami meninggal dunia. Di rumah itu, kawak malam, malam porua. Malam porua malam. Oh, porua malam. Porua malam itu. Kau dengar eh. Baje kayak itu, bandung-bandung betul kayak pulon. Kayak pu eh, dikat pa, dikat jarawa, titrom. Sumur ini menjadi satu-satunya saksi bisu peristiwa Rumah Gedong yang masih tersiksa. Puluhan korban penyiksaan yang tewas dibuang ke dalam sumur ini. Salah satunya adalah ayah dan ibu Rusmiati. Setelah orang tua Rusmiati dipanggil ke Rumah Gedong pada tahun 1998, mereka tak pernah kembali. Keluarga meyakini orang tua mereka dibuang ke dalam sumur ini bersama korban lain yang tidak diketahui jumlahnya. Setelah kejadian ini, Rusmiati hidup dalam ketakutan dan enggan bersosialisasi dengan sesama. Akibatnya, ia pun terpaksa hidup serabutan selama puluhan tahun. Januari 2023, Mbak membuka harapan baru bagi Rusmiati. Ia tak menyangka peristiwa yang ia alami diakui oleh Presiden sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat. Tak sampai di situ, status Rusmiati sebagai korban dilegitimasi oleh negara. Ia terdaftar sebagai penerima berbagai manfaat dari program penyelesaian HAM berat non-yudisial, seperti fasilitas kesehatan prioritas gratis seumur hidup dan uang tunai. Mbuan. Karena kartu ngantar mubak na bepeng. Ha? Ni anak kartuan ni lah kepeng tan peng dengan mubak. Hal ini menjadi bekal bagi Rusmiati untuk bangkit dari keterpurukan. Ia pun memanfaatkan bantuan tersebut sebagai modal usaha. Meski terlihat sederhana,
Usaha menjual kacang yang ia lakoni saat ini memberi keuntungan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam satu hari, Rusmiati mampu meraup 300 hingga 500 ribu rupiah dari berjualan kacang. Belum buka kacang Iban Aceh. Man modal jihad bertabi Pak Jokowi pengbo wow ku modal kayak kacang man gerbak ji mata tagop beca tagop sewa 20 ribu ya semalam 20 kilo belawa kacang itu lagot mulher 20 ribu ya semalam tinggal cok lom buduom kat lom tasod. Korban pelanggaran HAM berat lain adalah Zulfadli. Ia menjadi korban salah tembak saat melintas di simpang jalan PT Kertas Kraf Aceh atau yang dikenal dengan simpang KKA. Luka tembak yang dialami Zulfadli membuat setiap pergerakannya terbatas. Fisiknya selalu menjadi kendala saat mencari pekerjaan. Zulfadli tak pernah menyangka akan menerima proses penyelesaian HAM berat non-yudisial dari Kemenko Polhukam berupa jaminan pendidikan bagi sang anak yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau bagi saya yang sangat saya butuhkan adalah kebutuhan sekarang. Kalau pengadilan mungkin itu prosesnya sangat lama karena kami sudah sangat menderita selama 20 tahun. Kalau menunggu pengadilan mungkin sampai 20 tahun lagi belum terlaksana. Jadi kami sementara ini kan butuh kehidupan yang layak, butuh kehidupan yang makmur. Inilah Akbar, anak pertama Zulfadli yang kini duduk di kelas 3 SMK, jurusan Teknik Komputer. Keterbatasan ekonomi hampir membuat Akbar tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Mbak Gayung bersambut, Akbar yang bercita-cita menjadi seorang graphic designer, mendapat beasiswa hingga ke jenjang perguruan tinggi. Pada peluncuran program penyelesaian HAM berat non-yudisial di Kabupaten Pidi, Akbar sempat diajak berbincang oleh Presiden. Akbar Maulana, panggilannya Maulana atau Akbar? Akbar. Lumayan cukup membantu, terutama sekali untuk si Akbar. Karena kebutuhan dia kan sekolahnya jauh. Kebetulan udah dikasih duit itu, saya langsung beli motor dan beli laptop dan HP untuk dia. Penyelesaian jalur non-yudisial merupakan implementasi dari pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara hadir dan bertanggung jawab jika warga negara Indonesia tersandung peristiwa pelanggaran HAM berat, baik dalam konteks pemulihan korban maupun proses hukum yang berkeadilan. Peristiwa lain yang telah diakui oleh pemerintah sebagai pelanggaran HAM berat adalah peristiwa Talang Sari Lampung yang terjadi pada tahun 1989. Ratusan warga sipil Desa Raja Basa Lama, Lampung Tengah, dibantai massal khususnya yang tergabung dalam kelompok pengajian Warsidi yang saat itu dituduh sebagai kelompok Islam garis keras. Komnas HAM mencatat sebanyak 120 orang menjadi korban dalam peristiwa ini. Ketua Paguyuban Keluarga Korban Talang Sari, Edi Arsadat, yang sekaligus menjadi korban, masih ingat betul peristiwa tanggal 7 Februari 1989 di desanya.
Setelah peristiwa Telang Sari, Edi dan keluarganya justru dicap sebagai gerakan pengacau keamanan atau GPK dan komunis oleh masyarakat sekitar. Hal ini berdampak terhadap keberlangsungan hidupnya. Saat itu, Edi harus putus sekolah lantaran tak ada sekolah yang mau menerima Edi akibat stigma yang tersemat pasca peristiwa Telang Sari. Saya itu beberapa kali juga mendaftar sekolah untuk melanjutkan sekolah, namun banyak juga sekolah yang menolak. Kami waktu itu nggak bisa bekerja lagi, nggak ada lagi buat modal, nggak ada. Mau orang tua saya pedagang, yang mau dijual itu sudah habis, nggak ada. Tetangga-tetangga banyak yang menjauhi karena kami dianggap penganut aliran sesat, pemberontak negara dan lain-lain itu. ...34 tahun berlalu, Edi kini melanjutkan hidupnya dengan berprofesi sebagai petani. Manfaat yang ia terima dari program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pun digunakan untuk melanjutkan usahanya sebagai petani. Kami sudah mendapatkan bantuan dari kementerian yang dikoordinatori oleh Kemenko Polhukam berupa bantuan usaha untuk 10 orang korban. Dan itu juga sudah langsung diberikan secara langsung dari kementerian kepada korban. Bantuannya itu berupa modal usaha dan modal untuk pertanian ya. Kalau saya, karena saya bertani di lahan kebun, itu saya gunakan untuk beli bibit, jagung, pupuk, dan pengolahan waktu itu. Upaya pemulihan juga dinanti oleh Muhdianto, yang pada 34 tahun silam bersama 5 orang lainnya diamankan oleh aparat usai mengikuti pengajian di Telang Sari pada awal Februari 1989. Sempat ditahan dan mengalami penyiksaan selama lebih dari 3 bulan, Muhdianto yang kala itu berusia 17 tahun akhirnya kembali ke rumah. Yang jelas lebih berat di luar daripada di dalam tahanan itu. Setelah pulang, ejekan, cemoohan, ya dikucilkan. Cari waktu itu mau ke tempat teman yang udah kenal aja agak ada jarak, Mbak. Memang ada jarak. Mungkin ya apa enggak boleh sama orang tuanya, ya enggak tahu. Itu memakan waktu yang sangat beberapa tahun. Ba efek domino, peristiwa ini berdampak cukup besar terhadap kehidupan Muhdianto. Stigma yang melekat membuatnya tak dapat melanjutkan sekolah dan terpaksa menjadi buruh serabutan. Berdasarkan kondisi ini, negara berusaha hadir untuk mendukung Muhdianto dan warga Telang Sari lainnya, khususnya di sektor pertanian, agar dapat berdaya dan mandiri. Kami buktikan, kami gunakan untuk bikin kandang sapi, Mbak. Itu satu petak senilai 5 juta. Alhamdulillah saya bisa pelihara sapi, walaupun itu bagi hasil, bisa membuat 3 petak lagi. Jadi bantuan dari Kementerian Sosial itu saya manfaatkan benar, Mbak. Meski telah melewati berbagai proses yang berat, para korban mampu melewati semua itu dengan baik dan tetap menaruh asa yang besar pada negara agar hal serupa tidak dialami oleh generasi yang akan datang. Saya sekaligus korban, saya berjuang bukan untuk saya sendiri, bukan untuk anak saya, bukan. Itu untuk seluruh rakyat Indonesia, Mbak, supaya kejadian-kejadian seperti di Telang Sari, di Aceh, di beberapa wilayah itu supaya tidak terulang kembali. Hingga kini, tim program penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM terus bekerja untuk menuntaskan pemulihan hak-hak korban dari 12 peristiwa HAM berat. Proses pendataan terus dilakukan agar pemberian manfaat dapat diterima secara merata dan tepat sasaran.
Nah, ini kemudian membuat semacam keadaan yang lebih komprehensif kepada semua kasus-kasus, sehingga kita benar-benar bangsa yang bersih terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu itu. Jadi kita memulai hidup sebagai bangsa utuh yang solid ya, dan kita bisa mengatasi masalah-masalah itu dengan baik atas kemampuan kita sendiri gitu. Langkah ini menjadi upaya konkret pertama yang dilakukan oleh pemerintah untuk hadir dan bertanggung jawab penuh terhadap warganya. Upaya ini pun mendapat apresiasi dari Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Welcome President Joko Widodo's acknowledgement and expression of regret for 12 historical incidents of serious human rights violations. The President's gesture is a step on the long road to justice for victims and their loved ones. Para korban ini seperti yang kita ketahui juga mungkin pertama mereka terpinggirkan menjadi kelompok rentan gitu ya, kelompok rentan yang itu selama ini terpinggirkan oleh negara. Dan itu harus dirangkul kembali oleh negara agar mereka bisa lebih berdaya lagi. Tak dapat dipungkiri, para korban pelanggaran HAM menjalani proses kehidupan yang jauh lebih berat. Akses untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik tertutup rapat akibat stigma yang kadung menempel pada mereka. Namun mereka terus bangkit, bertahan hidup selama puluhan tahun melawan stigma dan memanfaatkan kehadiran negara untuk terus berjuang memperoleh hidup yang berdaya dan sejahtera. Mereka adalah pemenang kehidupan sesungguhnya.